Guys, ayo bikin ekspresi untuk cewek ini. Wah, dia mau rapat. Kalau rapat itu mukanya harus percaya diri, guys. Harus semangat dan percaya diri. Tarik-tarik. Tarik matanya, tarik alisnya. Nah, kan mukanya jadi percaya diri, semangat. Menang deh, guys. Benar, rapatnya sukses deh. Bayinya nangis, guys. Gimana ekspresi emaknya? Oh, kita atur dulu alisnya. Wah, ini, guys. Matanya tarik melotot. Oh, bukan. Matanya merem, guys. Mulutnya habis ini, guys. Ketawa. Oh, ekspresi ketawa, guys. Menghibur supaya bayinya nggak nangis. Nah, kan berhasil, guys. Gimana ekspresimu ketika ketemu artis, guys? Wah. Mulutnya harus gimana ya, guys? Harus tertawa lebar kah? Jangan lebar-lebar. Nah, gini aja cukup kali ya. Terus matanya masa melotot? Oh, tidak. Matanya mungkin sedikit terbuka, guys, antara kaget dan senang. Nah, gini. Yuhuu, guys. Berhasil, guys. Oh, cowoknya ketahuan selingkuh, guys. Si cewek marah. Mau dipukul. Si cowok harus menghindar. Ayo bikin tubuhnya menghindar dari tamparan si cewek, guys. Jangan sampai kena. Tolong dia, guys. Nah, gini ya, guys. Yeay, berhasil. Wah, si cewek ketahuan lagi foto sama cowok lain, guys. Wah, gimana ya ekspresinya dia? Mungkin harus ketakutan ya, guys. Oke. Wah, lo kok malah ketawa sih? Cowoknya gimana sih? Haha. Wah, ada orang meninggal, guys. Kita harus turut berduka cita. Ekspresi sedih, guys. Ekspresi sedih. Nah, cocok. Hari ke-29. Bagaimana ekspresi si cewek ini ketika ketemu anjing yang lucu dan imut, guys? Kita bikin ekspresinya, guys. Oh, ini ekspresi minta dicium, guys. Dicium anjing. Nah, kan gemesin banget. Lagi asik menyeberang, guys, tiba-tiba ada mobil lewat, guys. Wadidaw, aku harus menghindar pakai jurus terbang, guys. Kaki dan tanganku aku angkat ke atas. Wih, jurus terbang tinggi. Yeay, selamat. Ayo kita bikin ekspresi ketika menghadapi tantangan memotong permen dalgona, guys. Ini aku ikut permainan Squid Game ternyata, guys. Sampai kostumku aja udah berubah jadi pakai ijo-ijo. Hihi. Itu gimana ini ekspresiku, guys? Aku harus senang, guys. Ketawa bahagia karena sepertinya aku berhasil memotong permennya dengan baik, guys. Nah. Yeay, berhasil, guys. Selamat. Ceritanya sih, guys, aku itu lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada burung gagak yang gak sopan. Masa dia pup sembarangan, guys? Hampir aja kena kepalaku. Untung aku ini lulusan dari penari balet amatiran, guys. Aku mencoba gerakan balet terbaikku untuk menghindari pupnya si burung, guys. Selamat, guys. Aku gak kena pup. Lagi asik jogging malah ketemu artis pemain Jack Sparrow, guys. Wah, antri dulu, guys. Aku mau foto. Gimana nih ekspresiku, guys? Mungkin aku harus tersenyum, guys. Ini adalah pengalaman langka, guys. Gak apa ya naik red carpet cuman pakai baju training hijau, guys. Wah, pengalaman berharga nih. Wah, guys, ada adik jatuh. Wah, kita tolong yuk. Gimana supaya dia gak nangis? Aku harus pasang muka gimana, guys? Muka serem, muka lucu, atau muka ketawa-ketawa, guys? Kayak orang gila. Yeay, dia berhenti nangisnya, guys. Yeay, berhasil ya. Wah, ada adik menangis, guys. Ayo kita dekati, kita hibur supaya dia gak nangis lagi. Aku pasang muka ekspresi yang lucu ya, biar dia ketawa. Nah, berhasil, gak nangis lagi. Guys, cewek ini harus berziarah ke makam mantan bos mafianya, guys. Gimana ekspresinya ini, guys? Harus sedih ya, guys. Harus sedih mengingat jasa-jasa mantan bos mafianya. Gini deh, guys. Di hari ke-41 yang cerah ini, guys. Wah,
si cewek diajak foto teman sebelahnya sambil dadadada guys. Berarti muka si cewek ini harus pasang muka senang ya guys. Kita buat wajah yang bahagia. Nah, jadi deh. Wow, bagus hasil fotonya. Wah, dia senang sampai juga joget. Cowokku tadi izin mau pergi main monopoli sama temennya guys, tapi setelah aku cek, wah ternyata dia lagi main sama cewek guys. Kurang ajar. Aku harus pasang ekspresi marah dulu guys. Mau aku labrak ini dua orang ini. Dasar kalian pembohong semuanya ya. Guys, aku mau liburan ke luar negeri, butuh foto paspor guys. Ganti baju dulu yang agak rapian, habis itu pose deh. Masa aku mau pasang muka horor? Jangan, nanti petugas imigrasinya takut. Pasang muka yang cantik ya guys ya. Oh, yang serius, yang serius. Nah, cakep deh. Uri, siap liburan, paspor baru. Makasih udah menonton, jangan lupa like dan subscribe guys. Bye.